demokrasi, bicara tentang pemberantasan korupsi, bicara tentang kebebasan. Nah, sayang dia tidak dengar. Ya. Berharap siapapun yang terpilih, ya, maka yang terpilih itu haruslah mudah-mudahan dia menjadi pemimpin yang tercerahkan. Amin. Ya. Tata bernegara kita. Kita tata ulang demokrasi kita. Kita tata ulang pemberantasan datun toji batun wawun wawun. Negeri yang tidak lagi ketika orang berdiskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini negara demokrasi, ya. Sebenarnya ya kalau ada rekaman, nah, jadi kalau kita bicara tentang indeks kebebasan, ya negara-negara Skandinavia, Acara ilegal. Nah, jadi saya ya, kenapa dulu ya? Saya kira problem kita mulai dari rekrutmen penyelenggara pemilu, mulai dari kemudian bagaimana proses di jalan. Oke ya teman-teman, saya cerita dulu pengetahuan saya tentang Yogyakarta sejak tahun 90. Melampaui teman-teman yang bisa. Ada kehadiranmu. Hei, tapi tidak dengan penghinaan. Kau yang kau lakukan adalah menghina Presiden Soekarno. Kau sengaja mengobok-obok Jogja kau ya? Kalian lu, hei Presiden Republik Indonesia dihina sama dia. Kalian masih berantem. Ngomong pakai data, jangan ngomong asal ada 600 triliun. Ada 600 triliun APBN yang harusnya merupakan hasil negara karena dirampok oleh BLBI. Data itu satu, oke? Kopet. Ayo. Hei, keluar kamu. Karena itu, kopet. Yaudah, udah boleh masuk, silakan. Mau diskusi, yuk, ayo. Lebih baik Anda masuk di sini daripada saya keluar. Karena ini baiknya masuk di luar. Masuk aja di sini. Langsung praktek.
Oke. Ada yang di sidik jari ini, ada di sini nanti. Sidik jari ini ada di sini. Ada dua sidik jari. Saya beli satu, dia satu. Oke. Kita percaya Pak Polisi. Kita percaya Pak Polisi. Oke. Tidak jamin undang-undang, Anda mesti ditangkap.